Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Kendari melakukan evaluasi dan pemeriksaan kapal perintis jenis Sabuk Nusantara 82 di Pelabuhan Bungkutoko pada Minggu 31 Desember 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh PLT Kepala KSOP kelas 2 Kendari, Nurbaya, Kasilala, Laode Mustafa, PPK Kapal Perintis, Sumarni, tim pemeriksa kapal, serta disaksikan nakoda dan ABK. Nurbaya menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada masyarakat pengguna transportasi kapal perintis. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari anjungan, dek, hingga ruang mesin. Hari ini ke Sabuk Nusantara, tepat pada tanggal 31 Desember 2023, kita melakukan serah terima kapal perintis. Karena pada tanggal 1 Januari 2024, Sabuk Nusantara 82 memasuki kontrak baru untuk pelayanan di area 3TP. Kapal ini setelah dari Kendari, target pertama kami akan ke Adiluhung Shipyard untuk melakukan docking. Jadi kami melakukan pemeriksaan mulai dari dek mesin sampai dengan di anjungan ini untuk memastikan apa-apa item yang akan di-repair di atas galangan, Pak. Harapan kami ya, setelah docking kapal ini dapat memberikan performa terbaik utamanya untuk masyarakat 3TP. Sebelum beroperasi awal tahun 2024 ini, kapal Sabuk Nusantara 82 bakal melakukan perbaikan rutin atau docking di salah satu galangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi kapal baik saat berlayar. KSOP Kendari berharap kapal Sabuk Nusantara 82 bisa memberikan pelayanan terbaik untuk melayani masyarakat khususnya di beberapa daerah dengan kategori 3T di Sultra. Dari Kendari, Tim Liputan melaporkan.